Halo, perkenalkan nama saya Devra Christine, saya dari Fakultas Psikologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh dari psikologi, yaitu adalah Naik Dunlap. Naik Dunlap lahir pada 19 Juli 1875 di Yonkers, New York, Amerika Serikat, dan meninggal pada 24 Maret 1949. Ia meraih gelar sarjana sastra di Universitas Wesleyan pada tahun 1867. Setelah itu, Dunlap melanjutkan studi di Universitas Clark, di mana ia memperoleh gelar doktor dalam bidang filsafat pada tahun 1900. Dunlap menghabiskan sebagian besar karirnya di dunia akademis. Ia mengajar di berbagai institusi, termasuk Universitas Johns Hopkins dan Universitas Emory. Selain menjadi psikolog, ia juga aktif dalam bidang filsafat dan psikofisika. Karya-karya Dunlap mencakup topik-topik seperti sensasi, persepsi, teori-teori psikologis, serta konsep-konsep dalam filsafat dan epistemologi. Kontribusinya dalam penelitian ilusi visual dan konsep appreciation memberikannya tempat di sejarah psikologi. Masih banyak lagi. Hal ini kemudian menjadi dasar penelitian masa depan di bidang psikologi. Selain menjadi penulis, Dunlap juga seorang penemu yang menggunakan perangnya untuk membantu eksperimen. Penemuannya yang paling penting termasuk monoskop Dunlap, alat sadap Dunlap, dan kursi Dunlap untuk penelitian vestibular. Kronoskop Dunlap atau kronoskop Johns Hopkins adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur interval waktu singkat. Dunlap menggunakan kronoskop sehingga menghasilkan lebih sedikit kebisingan. Tidak perlu diputar, dijalankan dalam jangka waktu yang lebih lama, memiliki dial yang besar dan mudah dibaca, dan jarum penunjuk secara otomatis diatur ulang ke nol. Peningkatan ini membuatnya lebih mudah dioperasikan dan tidak mengharuskan pelaku eksperimen melakukan pengurangan apapun sehingga mempelajari waktu reaksi menjadi lebih mudah. Alat sadap Dunlap adalah peralatan seperti tablet yang memiliki serta agar efisien dalam tugas yang ada. Terakhir, kursi Dunlap untuk penelitian vestibular, yaitu kursi yang dipasangi alat putar sehingga peneliti dapat dengan mudah memutar seseorang saat sedang duduk. Kursi ini sangat berguna untuk penelitiannya dengan angkatan darat pada Perang Dunia Pertama, di mana ia aktivitas vestibular di otak prajurit setelah mengalami peristiwa perang. Naik Dunlap bertemu John Watson selama di Mochila dan mereka terus bekerja di Universitas Johns Hopkins. Mereka dengan cepat menjadi rekan di bidang psikologi, perilaku, dan mengerjakan banyak proyek
dan eksperimen bersama. Faktanya, sebagian besar pandangan dalam lab diubah oleh Watson agar terlihat lebih rasional di mata psikolog lainnya. Watson menyelidiki The Case of Introspection, 1912, karya Dunlap John. Watson pada mulanya mempunyai pandangan yang kuat terhadap pencitraan, namun Dunlap skeptis terhadapnya, menyebabkan Watson membuang pandangannya sendiri mengenai pencitraan dan lebih memfokuskan studinya pada behaviorisme. Namun, pandangan mereka terhadap behaviorisme sedikit berbeda. John Watson adalah seorang pendukung besar behaviorisme radikal, namun Dunlap mengkritik teori ini dan mengajukan psikologi respons, yang mana itu adalah miliknya sendiri. Dalam memoir dan jurnal mereka, Dunlap dan Watson menulis tentang bagaimana karya mereka mempunyai dampak timbal balik satu sama lain. Masing-masing psikolog membentuk pandangan tentang behaviorisme modern dan sangat tertarik untuk mengubah gagasan introspeksi dan naluri yang dikembangkan oleh Freud. Namun sayang, nama Watson lebih tenar dan membayangi kiprah rekannya Dunlap. Nama Nick Dunlap tidak begitu terkenal di bidang behaviorisme, dan dia sebagian menyalahkan dirinya sendiri seperti yang terlihat di jurnalnya Dunlap. Dunlap menyatakan bahwa kurangnya keberanian membuatnya tidak layak diperhatikan dibandingkan rekannya. Merupakan suatu kepuasan baginya menghabiskan tahun-tahun terakhir pengabdian akademis di negara bagian asalnya. Selama pelatihannya di Universitas California, dia menyadari bahwa dia ingin menjadi seorang psikolog eksperimental. Psikolog tetap menjadi minat dominannya dan dikejar dengan pengabdian dan integritas yang telah menjadi inspirasi generasi mahasiswa. Di suatu tempat dalam tulisan Taine, ada sebuah bagian yang menekankan pentingnya menumbuhkan selera dan kebiasaan bekerja. Ungkapan yang mencolok ini mungkin bisa dijadikan teks dalam menggambarkan kehidupan. Dia memiliki selera dan kebiasaan bekerja. Dia juga memiliki kekayaan intelektual yang membuat karyanya membuahkan hasil penting dalam bidang pengajaran dan penelitian psikologi. Sekian video saya membahas tentang Nick Dunlap. Semoga video ini dapat membantu, menolong, atau memberi pengetahuan yang baru kepada semua yang menonton. Terima kasih, sekian dari saya.